Oke, yang belum makan silakan makan dulu. Karena kita akan mencoba keseruan main game Ultraman-nya. Oke, bagi yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya teman-teman, karena kita akan segera mulai teman-teman. Oke, kita mulai sekarang. Inilah dia teman-teman, Thunder Killer. Oke, ini udah ada di map percobaan Ultimate yang ke-10 teman-teman. Aku masih pakai Ultraman Kid Royal Mega Master. Oke, udah aku jurus 3 kali tapi masih 300-an nyawanya ya. Mantap betul ini, kuat bener. Waduh, aku kena serangan 2 kali aja udah hampir separuh ini. Hampir separuh stamina aku ini. Waduh, mampukah ini Ultraman Kid Royal Mega Master ngelawan Thunder Killer ya? Wah, kuat banget ini emang. Aduh, waduh, kena 2 kali lagi. Wassalam, aduh, kena sekali. Untungnya nggak terlalu gede damage-nya yang tadi, mungkin agak jauh kali jaraknya ya. Oke, waduh, kena lagi teman-teman. Waduh, untung aktif lagi nih. Oke, langsung aku jurus yang ketiga, ses. Oke, coba aku pukul, set. Eh, kok nggak kena. Oke, langsung aku jurus lagi yang kedua. Oke, jurusnya aktif ini, jurus Ultraman Kid Royal Mega Master. Oke, set. Waduh, nggak kena lagi yang ini. Jurus pertama nggak kena. Oke, jurus kedua aktif lagi teman-teman. Set. Oke, tinggal 100 nyawanya, tapi nyawaku juga tinggal sedikit. Aduh, mampukah ini? Oke, udah minta dipukulin teman-teman. Oke, langsung aku pukulin ya. Oke, 40, 37, 35, 32, 30. Oke lah, aku cuma 30 doang. Oke, langsung aku jurus aja lah. Ses. Oke, tinggal 22. Oke, langsung aku jurus lagi. Ses. Oke, harusnya hilang ini. Oke, alhamdulillah masih bisa menang teman-teman. Ya, walaupun ya teman-teman, ya walaupun udah menang tipis-tipis banget. Aduh, 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 aduh. Seru banget yang di map yang ke-10 ini, seru banget ini, tangan sampai gemeteran teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Staminanya udah berkurang banyak banget. Oke, langsung aku jurus Ultraman aja. Set. Oke. Oh, ini kombonya keluar ini. Oke, mantap. Aku nungguin banyak monster dulu lah, nanti aku langsung jurus Ultraman biar stamina aku balik pulih. Ini dia kesempatannya. Set. Oke, jurus tongkat raja. Oke, oke, hampir penuh ya, udah balik hampir penuh tuh, udah penuh tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah penuh lagi staminanya Ultraman Kid Royal Mega Master. Mantap teman-teman. Oke, ini baru bintang 4 loh teman-teman. Baru bintang 4 teman-teman, tapi udah aku kasih sedikit penguatan sih, penguatan gen juga udah dikasih. Terus penguatan yang pakai di level up itu juga udah aku kasih dikit-dikit. Oke, ini kartunya, kartu skill cardnya dia udah komplit, udah nyala semua, udah level 30 semua kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke map yang keberapa ini tadi ya, ke-12 apa ya. Oke, muncul udah banyak banget monster itu teman-teman. Langsung aku jurus, jurus yang kedua. Oke, monster Zeton datang 2 ekor. Oh, 3 ekor ternyata, satunya nyumput di belakang. Oke, aduh, kabur dulu teman-teman. Oke, langsung aku jurus tongkat raja. Oke, mantap. Oke, tinggal 1, daripada aku yang kena damage-nya repot. Oke, ini dia kombonya. Kombonya cuma kayak gitu doang ya. Waduh, untung nggak kena semburannya ya teman-teman ya. Langsung aku kasih lemparan api dari tongkat raja ya teman-teman ya. Ini Ultraman Kid Royal Mega Master ya, punya kekuatannya King of Ultra dan Ultraman Belial. Oke, mantap banget nih jurusnya nih. Soes gitu ya, selesai nih kayaknya nih. Oke, lanjut lagi teman-teman ke map berikutnya. Oke, map berikutnya map berapa sih, ke-13 kali ya. Ke-13 ya kan, bener kan. Oke, lanjut ke-13, nanti ke-15 mampu nggak ya lawan Pedanium Zeton. Nggak tahu deh, aku juga nggak tahu. Oke, langsung saja kita mulai. Kok meganginnya kayak megangin pedang ya ternyata ya. Oke, langsung aku jurus kedua. Ini merah ya teman-teman ya. Apa, waduh, kena teman-teman.
kena tebasan samurai teman-teman. Tuh Zeton, monster Zeton datang berapa ekor itu. Weh, di jurus dia malah pindah ke belakang, teleportasi dia. Aku sebel banget sih sama monster Zeton ini. Oke, kalau di jurus sering kali kayak gitu ya. Dia pindah ke belakang dia, terus nyerang lagi. Pindah ke belakang terus diem aja sih nggak apa-apa ya. Oke, langsung kita jurus aja. Red King Lava tadi ya. Oke, monster Zeton datang lagi sama monster cekakak cekiki itu apa lupa namanya. Langsung aku jurus pertama. Oke, ini jurus Ultramannya udah siap, ready. Oke, jurus kedua udah duluan aktif. Oke, aku pakai jurus kedua dulu. Ini jurus Ultramannya buat cadangan kalau ini, kalau terpaksa. Malah udah menang. Oke, ke 14 nanti ke 15 sekalian aja kali ya, ini baru 5 menit soalnya. Nanti yang ke 15 sekalian di video ini teman-teman, jadi tonton terus sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, Red King Lava muncul banyak banget, monster cangkang juga muncul. Langsung aku jurus yang ketiga, yes. Oke, ketok aku teman-teman, jatuh teman-teman. Ultraman rajanya jatuh. Oke. Wah, ini jurus biasa ya, pukulan biasa ya. Waduh, kebledosan teman-teman. Waduh, ya Allah, kebledosan ini. Waduh, hampir saja. Oke, mana ini? Gak ada musuh tapi gak ada monster lagi nih teman-teman. Tapi kok belum kebuka ya gate-nya ya, gerbang. Oh, ini dia muncul monster samurai. Renki apa ya, Genri apa, lupa lah pokoknya. Renki kalau nggak salah. Oke, udah selesai ya. Oh, selesai teman-teman. Wah, sayang sekali ya stamina-nya nggak nambah ini. Aduh. Oke, ini yang ke 15 teman-teman. Lawan biasanya lawan Pedanium Zeton. Waduh, berat banget pokoknya ini. Ya, beruntung banget lah pokoknya kalau bisa menang. Ultraman Nova aja dengan full skill ya bisa cuma tinggal separuh loh, padahal udah pakai kapsulnya udah ada 4. Oke, inilah dia Pedanium Zeton. Langsung aku jurus Ultraman aja, set, yes. Oke, mantap. Oke, tapi dia nggak apa-apa ya, ya namanya Pedanium Zeton. Oke, kuat banget ini teman-teman. Oke, langsung aku jurus yang kedua. Oke, jurus pertama, aduh putar, aduh harusnya putar badan dulu teman-teman. Waduh, kena hit teman-teman. Udah tinggal hampir tinggal separuh, sepertiga langsung hilang ya teman-teman ya. Oke, langsung aku jurus yang 10 teman-teman. Oke, mantap, jurus pertama. Oke, ini aku pukul-pukul biasa. Waduh, kayaknya udah mau kalah ini. Untung aku nggak jadi kena, aku lompat duluan teman-teman. Oke, jurus pertama aktif, ses. Oke, kena. Oke, waduh, dia pakai perisai ini, gimana caranya ngalahin ini teman-teman. Waduh, berat banget ini. Aduh, aku mau kabur dulu dah, Pak. Kabur dulu. Aduh, kena duluan teman-teman. Aduh. Ya, memang jatahnya kalah teman-teman. Kuat banget Pedanium Zeton ini. Coba kita lawan dengan Hyper Zeton, menang nggak ini? Oke, aku langsung kasih jurus Hyper Zeton ya teman-teman ya. Lemparan api besar. Oke. Jurus yang kedua, lemparan api kecil. Oke, tapi nggak kena ini. Waduh. Oke, aku kasih jurus kami dari atas, seset. Waduh, kena tiupan doang. Oke, teleportasi. Tapi teleportasi ini kalau kena pukul ya tetap kena loh teman-teman. Waduh, ini gimana ini caranya ini? Oke, dari sini, set. Aduh, mau lompat nggak bisa teman-teman. Itu cakarnya panjang banget sih ya Pedanium Zeton ini. Oke, aku pakai lawan pakai Zegan aja ya, monster lawan monster. Oke, langsung aku kasih jurus putaran air ya, ses, biar pusing dia. Oke, biar sadar dia. Oke. Oke, jurus kedua aktif, jurus ketiga aktif. Oke, waduh lah ini tinggal dihajar ini. Aduh, kan kalah. Aduh, lemot banget Zegan ini. Lemot, pilih apa lagi nih, sampai bingung. Ultraman Orb Bermite. Oke, langsung aku jurus yang ketiga, sistem. Kalau di TV sih itu hebat banget itu. Ini jurus Ultramannya juga agak ngaruh. Hilang teman-teman, hilang perisainya. Oke, alhamdulillah, langsung kita hajar-hajar saja. Waduh, kena setrum teman-teman. Waduh, dua kali kena setrum.
Oke, ini dia pukulan Ultraman Arbor Might. Oke, semangat. Oke, set. Oke, iya pokoknya aduh seru banget. Aduh, wassalam nih. Wassalam. Pakai apa teman-teman ini, teman-teman? Bingung aku. 214 sebenarnya Ultraman Noah juga udah bisa ngalahin ini. Pakai apa ya, tapi aku pengen pakai yang lain. Pakai apa ya enaknya ya teman-teman ya. Ini ajalah ya, Ultraman Saga, sekalian kita tes kehebatannya ya. Oke, munculnya ke situ sih. Jurus ketiga Ultraman Saga. Dung 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 dung. Sus, terbang dulu jauh tinggi di atas bumi, langsung nyelorot. Oke, masih 181. Set. Oke, ini teleportasi jurus kedua. Oke, set. Pukul dikit. Oke. Udah sempoyongan dia, teman-teman. Waduh, kena teman-teman. Untungnya nggak meninggoy, teman-teman. Waduh. Aduh. Kalah Ultraman Saga. Ya bintang 4 sih. Aduh, tapi masa iya 200 nggak bisa ngalahin. Oke, pakai Galactron lah teman-teman. Oke, langsung aku kasih beam. Oke, kasih beam lagi. Oke, tinggal 5, ini udah menang ini teman-teman. Tinggal pukul-pukul ringan ini. Sebel aku. Oke, sisain satu ya buat ketok. Ses. Oke, kita setrum aja lah. Ses. Oke, hilanglah Vidanium Zeton. Oke, Galactron akhirnya. Berapa kali ya Galactron ini jadi pahlawan ya. Oke, lanjut di video selanjutnya ya teman-teman ya.